Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Triani dari Prodi S1 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan alasan diperlukannya pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila diselenggarakan agar masyarakat tidak tercabut dari akar budaya yang menjadi identitas suatu bangsa dan sekaligus menjadi pembeda antara satu bangsa dan bangsa lainnya. Pendidikan Pancasila diharapkan dapat memperkokoh modalitas akademik mahasiswa dalam berperan serta membangun pemahaman masyarakat, antara lain yang pertama, kesadaran gaya hidup sederhana dan cinta produk dalam negeri, yang kedua, kesadaran pentingnya kelangsungan hidup generasi mendatang, yang ketiga, kesadaran pentingnya semangat kesatuan-persatuan atau solidaritas nasional, yang keempat, kesadaran pentingnya norma-norma dalam pergaulan, yang kelima, kesadaran pentingnya kesehatan mental bangsa, yang keenam, kesadaran tentang pentingnya penegakan hukum, dan yang terakhir, menanamkan pentingnya kesadaran terhadap ideologi Pancasila. Sekian dari saya, wassalamualaikum.